Kinabalu Podcast would like to wish you all Merry Christmas and a Happy New Year. See you guys in 2023. Kihoi! Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Almari & Co. Dapatkan pakaian-pakaian berjenama dan stylo, pre-love dan juga yang baru daripada Almari & Co di talian 016-846-8093. Untuk mengetahui detail dan juga pakaian-pakaian apa yang ada, boleh terus dial number dan terus masuk ke grup hari ini. Jangan ke mana-mana, kita terus ke part yang ketiga. Now kita pangkis. Tiga lelaki, dua bapak, satu bujang. Podcast pertama paling ini tidak kurang. Di sama nombor satu, yang lain boleh pulang. Info terkini, tajuk best paling mana. Si kada botak, janggut lebat, tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi pancaan lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dan yang dekat, mari sini jangan jauh. Boleh kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam tiga Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast ini, that's stupid. Jangan jauh, jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bila ciao, ciao, bila ciao. Ya, selamat kembali ke podcast nomor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Jan Nasib Tamingan, pengurusi pengadil bola sepak Kota Marudu. Dan the first part, second part, kita cerita macam mana dia boleh jadi pengadil, apa training-training dia, apa first match yang dia pernah mengadil. Dan di third part ni, saya mau tanya Tuan Jan Nasib, apakah insiden yang paling tidak pernah Tuan lupakan sepanjang semasa menjadi pengadil? Masih juga pengadil pun sekarang. Ya, tapi yang di profesional punya level lah. Insiden yang tidak pernah saya lupakan yang berlaku bagi kami mengadil di Liga Malaysia ini, yaitu pada tahun 2013. Okey, baru juga ini. 13. Okey. Ini Liga Malaysia, Liga Super. Okey. Di antara Kedah dengan Kelantan. Okey. Berlaku di Stadium Darul Aman. Darul Aman lah. Okey. Di Kedah. Okey. So masa itu kami bertugas di sana, dan kalah pula tuan rumah ni. Kedah kalah masa itu? Kalah dengan Kelantan. Dengan Kelantan. Okey. Dengan 1-2. Okey. So penonton pun tak puas hati lah. Okay. Dengan kepengadilan kami lah. Oh, masa itu tuan jadi pengadil tengah kah? Saya penolong pengadilan. Penolong pengadilan. Penolong pengadilan aja masa itu. Okay. So kami tak dapat keluar daripada Padang. Macam saya ingat jadi insiden ni. So kami, apa yang berlaku? Kami di tengah Padang saja. Okey. So balik di bilik persalinan pun tidak dapat. Okey. Sebab penonton ada di tepi. Ya, ya, ya. Di tepi terowong laluan kami untuk takut masuk. Takut cedera lah. Bilik persalinan. So ini polis apa? FRU. FRU sudah masuk. Darang sudah masuk. And then kereta dorong bawa masuk di dalam, di tengah Padang, ambil kami. Wow. Apa berlaku tuan? Apa yang berlaku? Apa insiden dia? Saya tak ingat tu, mungkin penalti. Last minute apa, penalty lah. Last minute penalty. Adil bagi untuk Kelantan. So, Kelantan skor. Menang. Penonton tidak pasal. Ini saya tahu nih, memang mineral water masuk pergi Padang sudah lah. Itu tatap. Memang riuh lah, bising lah. Wow. So, pihak pihak FM dia cepat-cepat lah untuk kabar kami. Dia suruh FRU terus masuk sampai ke dalam Padang. And then di tengah Padang kami menunggu kereta FRU ambil kami sampai ke bilik penginapan di hotel. Hotel kami, terus dia antar kami. Tapi tuan, sekejap, dia kereta Malaysia ke kereta import yang masuk? kereta apa yang masuk tuan? Masa itu kereta polis lah. Kereta polis. FRU punya. Woyo kebal lah. Kebal. Semasa kami di luar itu pun
kereta keluar itu pun kena umban juga. Kena umban juga, tapi nasib FRB punya kereta. Kena umban oleh air, botol-botol. Botol air lah. Yo. Selamat juga sampai di penginapan lah. Selamat lah, sekarang ada di sini, selamat lah. Selamat, selamat, selamat. So, Tuan, macam mana Tuan? Saya rasa sepanjang tu memang panas lah, hot seat lah maksudnya. Keadaan tu kita dapat bayangkan lah, biasa juga pergi stadium kan. Jadi kita dapat bayangkan macam mana suasana tu. Sepanjang Tuan jadi bantu mengadil linesman ni, apa Tuan dengar dia? Bila Tuan bilang, aman ada offside, mesti ada begitu kan? Ataupun atau macam mana? Apa yang paling teruk didengar? Ini apa yang paling teruk yang pernah Tuan dengar? Oke. Okay, saya cerita sedikit lah macam mana saya menjadi seorang pengadil di bagian tepi. Okay. Garisan. Kali terakhir saya mengadil di bagian tengah ini, pengadil tengah lah, untuk Liga Perdana ini pada tahun 2011. Okay. Di antara Sarawak lawan PDRM. Oh, okay. Saya pengadil masa itu. And then Sarawak menang 2-1 lah. Masa itu. Tiada gaduh. Tiada gaduh. Memang Solid lah punya keputusan. Okay. Oh, syukur. Kira solid lah game saya masa itu. Okay. So 2011 tu, and then 2012 tu pihak jabatan pengadil FVM dia suruh saya pilih mau teruskan pengadil ataupun asisten saja. Okay. Saya karena umur saya pada masa itu pun sudah 42 tahun. Okay. So untuk menjadi seorang pengadil yang tangani karena fit lah. Karena fit dan juga. Ya. Tapi Tuan fit bang satu. Fit juga, tapi lain lah kalau orang muda dengan yang sudah meningkat 40-an ini kan. Saya pilih sebagai penjaga garisan lah. Oh, itu sebab Tuan pilih. Penolong pengadil. So saya ambil so dia beritahu saya, okay, yang dulu tuh waktu saya di mengadil Liga Perdana itu di saya kategori B. Jadi sekarang dia suruh saya pilih mau pengadil ataupun asisten saja. Okay. Jadi dia naikkan saya ke kategori E. Okay. Masa itu, so saya ambil kategori E. E1 lah, E1. Wah. E itu maksudnya pengadil, E1 itu asisten dia. Oh, okay. So tugas kita di sana sih lah, asisten saja. Oh, okay. Saya bermula itu asisten dari 2012. Sehingga tahun lepas lah. Tahun lepas 2021. 2021. I see. Dan sekarang ni kira retire sudah Tuan? Sekarang saya sudah retire. Sudah retire. So last perlawanan terakhir Tuan 2021 Liga Super? Ya, ya Liga Super. Liga Super. Liga Super Piala Malaysia. Piala Malaysia antara ingatkah antara apa tim? Saya sudah lupa sudah. Di stadium mana Mas satu? Di Selangor. Selangor ah. Oh, wah. Kalau saya tak lupa tu Selangor lawan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ah. Wow. Orang kan orang Kota Merdu ada mengadil di anu ada one time saya cerita masa event kan di kalau bukan di Johor I forgot di mana Selangor Johor. Masa tu kami ada masa tu ada perlawanan lah. Masa kena umum nama saya. Eh, nasib Benis bilang. Nama dia saya, wah ini orang-orang kampung Kota Merdu ini. Wih, bangga. Saya pun bangga lah. During that time saya bangga. Masa tu saya belum kenal itu. Jangan nasib, long time ago lah. But I was on the town lah masa tu. In the town that time. Bagi saya, possibility untuk especially anak-anak muda, ada belia-belia yang mungkin berminat dalam bola sepak tapi tidak mungkin tidak dapat persu bola sepak tapi saya rasa pengadilan punya future agak baik dan agak agak orang bilang stable. Bukanlah bilang mau jadi utama dan sebagainya tapi bagi saya apa yang FAM buat, apa yang AFC buat atau FIFA buat ni untuk peningkatan terhadap profesionalism kepengadilan ni sangat bagus. Pandangan Tuan terhadap bidang ini kepada yang belia-belia apa Tuan rasa? Should they dorang banyak tidak berminat kebanyakannya tidak berminat. Yang minat main bola aja. Yang minat main bola aja tapi sekali cedera nah. Apa boleh buat? Nah. At least kalau kau ada pemadilan kau mungkin kau masih muda kau boleh continue lagi, mungkin boleh jadi yang lebih bagus lagi. Ya. Tetap football lah walaupun tidak main. Ya. Tuan punya pandangan terhadap future kepengadilan ni? Ya, pada mulanya dulu ini waktu saya semasa bermain bola ini,
Ada juga rekan-rekan yang membawa menjadi mengikuti kursus kejurulatihan bola. Kejurulatihan bola sepak. So, dua-dua ini pun saya ambil. Kejurulatihan bola sepak pun saya ambil. Okay. Oh. Ke pengadilan pun saya ambil juga. Oh, I see. Masa itu saya sudah ambil tahun 2005 ini saya sudah ambil asas untuk kejurulatihan, SND. Dan 2008 itu saya sudah ambil lesin C untuk kejurulatihan bola. Coaching. Ya, coaching. Coaching bola sepak lah. Tapi pihak pengadil Safa Negeri pada masa itu arwah Junaidi Ahmad Fauji memberitahu saya, kamu buat pilihan lah. Kena fokus lah dia bilang. Kena fokus satu saja. Mau kena pilih, mau teruskan pengadilan. Ke coaching kah ataupun ke pengadilan. So dia bagi saya beberapa pendapat lah. Mana yang beberapa pendapat, mana satu yang rasanya baik untuk saya. Selepas itu saya pun buat keputusan. Saya bagi tahu dia saya mau teruskan untuk ke pengadilan. Pengadilan. Dan pada masa itu walaupun sebenarnya pengadilan ini sedikit-sedikit saja, tapi kita dapat banyak game lah. Betul, betul. Betul tuh. So coaching ini dia macam sikit-sikit tapi banyak keluar. Bila kau dapat memang lah, kau punya sedikit lah, punya lawan. Pengadil ni dia sedikit-sedikit tak dapat, tapi banyak pula yang akan menyusul untuk dia bagi. So tidak apa lah saya ambil lah ke pengadilan. So sebenarnya selepas sejak itu saya meneruskan khidmat sebagai pengadil. Saya rasa kira tidak juga lah untuk terlalu banyak kita dapat, tapi sedikit-sedikit. Tapi kira baik, kira bagus juga lah. Selain daripada ada sedikit kita dapat elaun, kita boleh juga kenal-kenal dengan rekan-rekan yang lain. Betul. Boleh lagi melawat ke tempat-tempat lain. Ya betul-betul. Oh, ada jalan-jalan. Ada jalan-jalan. Travel lah. Ya lah, kena bayar semua bah, tanggung. Sioko. Hotel semua kena tanggung. Ada elaun lagi makan apa semua. Bayangkan. Tuan di mungkin dia lebih banyak pergi negeri-negeri daripada saya rasa. He's been to Kelantan, Kedah, mana-mana. Sudah round loh satu confirm negara. Wow. Confirm. Lepas tu center of attraction. I mean center stage of everybody, because bila kau masuk tu, kau yang akan keluar mula-mula di Padang, ba. Oh iya, betul, betul. Kau akan keluar di sana, semua nampak, TV akan sebut nama kau, ba. Oh iya. Ini dia begini-begini. Woi, utang orang kota Merduk. Siapa ni? Orang akan tahu. And then sudah tu kau pergi tepi. Contohlah kalau kau jadi center lagi lah. Jadi pembantu pengadil. Paling dekat betul kamera apa semua. Bagi saya satu anulah, satu bidang yang yang underrated, tidak berapa dipandang orang, tapi sebenarnya future lebih besar daripada bola sepak. Betul. Sebab kau umur kau selagi kau fit, kau masih boleh langsungkan, bah. Dan at the point yang kalau kau memang sudah kira macam besar, macam Tuan Janasib sudah besar, dia boleh rekrut banyak lagi orang untuk jadi pengadil. Untuk dia boleh panggil, boleh bagi latihan, boleh panggil lagi pihak-pihak tertentu untuk bagi latihan, dan kita jadi banyak lagi pengadil di Kota Mardu lah, for example. Dan Kota Mardu ni kan jadi industri bola sepak ni kan serba sedikit akan berubah lebih kepada yang menghormati undang-undang di Padang, instead of kau maki hamun ataupun kau main secara grodok-grodok saja begitu, bah. Kan? Betul. Yeah. So apabila macam di sini pun di Kota Mardu, apa yang berlaku, saya tengok apa yang pihak daripada pihak tuan, apabila ada apa-apa pertandingan ataupun perlawanan, even persahabatan pun, kita sekarang wajibkan ada pengadil. Dan dulu boleh ambil satu, sekarang dah boleh ambil satu sudah. Sekarang mesti complete. Complete. Dulu boleh lagi dua, kiri kanan kiri kanan, tapi sekarang semua dorang bersatu hati. Kasih tahu yang mesti mau ada tiga. Which is satu bagus untuk ekonomi kepada dorang. Dan ketiga bagus untuk industri. So kalau kamu main bola, janganlah mau freeze saja. Spend some untuk kau dapat kualiti permainan yang lebih baik. Jadi sebagai sebab saya sendiri pun ada coaching punya experience, saya pun ada license juga. Bila tuan cakap macam tu, saya macam, hai, kenapa aku dah ambil pengadil dari dulu?
Ya, bukan. Memang betul bila kami license DC dan sebagainya tu, kami memang ada undang-undang. Mm-mm. Tapi tu, tapi beginilah macam tuan jenis saya cakap tu sikit-sikit cara kan. Mm-mm. Bila pengadil ni, kau jaga diri kau sendiri saja. Ya, betul. Betul kan? Loh. Kalau kau jadi coach, kau jaga satu tim. Oh iya. Ha, tempat tidur, tempat makan kau. Kalau pengadil kau yang kena bagi. Ini kau bagi tempat tidur untuk pemain kau. Kau kena kasih makan dia orang. Dia punya tempat tinggal, dia punya cerewet dia lagi. Hai! Nak datang, message lagi, call lagi. Saya sebenarnya, for the past berapa tahun sudah memegang tim daripada kecilnya sampailah yang belia dia. Saya, hai, kalau jangan kira lah. Tapi iyalah kecintaan terhadap bola sepak dan industri di Kota Mardu ni mungkin boleh membantu ke pihak lebih atas di kawasan negeri itu sendirilah Sabah. Kita pun mau lebih maju dan saya rasa terbukti juga sebab kita ada produk-produk dari Kota Mardu yang betul, yang menjadi macam Ra Wilson, Adidia, Rani Wilson main di Kinabalu Jago FC. Banyaklah yang main di AMD Akademi Mukhtar Dahadi di sekolah-sekolah sukan. Dan bagi saya apa yang kita buat walaupun secara tidak langsung sebenarnya menjana kepada kepada produk yang lebih bagus, kemajuan itu. Ya, kemenjadian pemain lah. Oh, itu sendiri. Wah. Cuma itulah mungkin pandangan saya kita perlu kasih spread lagi kepada selain daripada kejurulatih bola sepak tapi ataupun grassroots itulah tapi kepada pengadilan juga sendiri. Dan saya mau tanya Tuan Jan Nasib, ada berapa banyak pengadil di Kota Mardu setakat ni yang berdaftar dan ada license lah, kira ada boleh mengadil lah? Setakat ini ya pengadil di Kota Mardu yang berdaftar dengan Safa Negeri lebih kurang ada 27 orang lah. 27 orang juga. Okay. Yang lulus lah. Yang lulus. Yang lulus nih. So daripada 27 itu ada seorang pengadil kebangsaan. Dia kira macam pengganti saya lah setakat ini. Okay. Wah. Itu saudara Hilton. Oh, Hilton lah. Sobika. Okay. Dia juga sudah 2 tahun sebagai pengadil kebangsaan. Dan seorang lagi ini dia Cigo Jack Nicholas Vian. Dia dia mengajar di SMK Bandau. Dia baru lulus juga tapi dia menghadapi sedikit kesukaran untuk bagian ujian kecerdasan bola. Dia ada besar-besar sedikit badannya kan? Tapi enggak apa, itu boleh ditrain, boleh dilatih. Gym kan ada. Padang ada, orang need constant running, face and everything. So selain daripada itu juga tuan, saya rasa mungkin juga sebagai idea lah. Kalau bola sepak ada grassrootsnya, kan? Saya rasa mungkin tidaklah di bawah 12 tahun, tapi mungkin di bawah 15 tahun dan 18 tahun tu kita boleh start recruiting pengadil sudah juga. Yang mana orang ni memang keluar saja nanti fokus untuk mengadil. Dan saya rasa kalau dari lebih awal dia dipupuk lebih ke FIFA lah dia. Kan? Itulah. Lebih lah dia anu. Ini tuan, saya tadi of course kita ada bercerita juga pasal ada di Qatar sekarang ni, ada orang Sabah atau ada orang Malaysia, ada Malaysia punya pengadil kah sekarang yang terlibat di Qatar sekarang ni World Cup? Pengadil yang terlibat di FIFA sekarang ini ada 2 orang lah. Wow. Dari Malaysia. Wow. Amazing. Amazing. Christopher Raj, Tuan, and then Supidin, Muhammad Saleh lah. 2 orang ni. Dari Malaysia. Dari Malaysia. Amazing. Yeah. Apa role diorang di sana? Diorang ni sebenarnya dulu bekas bekas pengadil juga. Bekas pengadil. So bila dia orang sudah retire, dia orang bekas pengadil FIFA lah. So bila dia orang pun sudah retire, so bagian unit pengadil FIFA itu ambil dia orang lah sebagai sebagai mentor untuk mengajar para pengadil-pengadil yang muda. Bukan calang-calang. Kalau begitu kan tuan, kalau ada kita di FIFA, if I'm mistaken 2000, hold on lah. Bola, ada satu World Cup yang Malaysia, salah satu kita punya bantu pembantu pengadil pernah jadi linesman lah. Ini linesman ni Malaysia last time, I think World Cup ke berapa, 2002 ke 2000 berapa punya. Ada satu kali kan was it Korea Japan punya, kan ada satu Malaysia punya pembantu pengadil kan. Yang saya sebutkan tadi itu Subkedin Muhammad Salih, dia
pernah pergi World Cup. World Cup di tahun bila tuh? Afrika. Mana? Afrika itu. Ya. Kalau gitu itu itu. 2016 ah. Iya, iya, iya. Bila? Saya lupa. Saya rasa awal 2000-an lah. Bukan 2014 ah. I think so. World Cup dia. Ya, World Cup, ya, ya. Afrika punya. Ya, ya, ya. Pernah pergi ya. Bertugas. Ya, dia pernah bertugas. Itulah. Wow. Terakhir dia bertugas. Ya. Wah, wow, boleh tahan. Wah, dia masih aktif sekarang ataupun memang bersara lah, tapi dia mungkin bersara, tapi rekrut lah. Dia sebagai rekrut lah untuk hadir di FIFA lah. Wow. Tahun 2018 tuh World Cup 2018 itu pun dia pernah bertugas juga di World Cup. Wow. Di 2018 Brazil. Ada Brazil kan? Brazil. Iyalah, betul. 2022 then, sini ya di Qatar ya. And then tahun ini pun dia pergi juga lah. Wow. Oh, hebat tuh dia. Wah, yeah. Wow, boleh tahan. Cerita pasal pengadilan itu kan. Macam mana bayaran pengadilan sebenarnya nih? Ini yang macam mana duit? Kalau di Kota Marudu saya tahulah. Kota Marudu sih kita tahulah satu kali main berapa mau bayar. Ada yang belum bayar lagi utang. Nanti game kedua nanti saya bayar. Nanti transfer. Well, macam mana sih macam siapa yang kasih set ke pengadilan punya pricing nih tuan? Oke. Okay. Untuk yang di kita tidak kenalah yang di daerah ini. Itu yang biasa-biasa lokal punya lah. So kita ambil yang di FM punya tournament. Oke. Okay. Liga M. Oke, okay, untuk kita bila FM kita panggil untuk pergi bertugas, so FM sediakan semualah, dia sediakan untuk flight, so tempat tinggal tuh dia sudah sediakan, so selepas game saja tuh, selepas game saja tuh dia akan terus cash bayar lah sama pengadil. So pasukan itu yang akan membayar, pasukan tuan rumah. Pasukan tuan rumah yang akan bayar. Bayar dahulu, nanti itu dia mungkin akan klaim dengan FM lah. Dengan dorong punya anulah. Berapa itu tuan? Kita mau tahu juga. Yeah. Oke. Okay, banyak orang tertanya-tanya nih, mengadil nih. Banyak. Ada duit kah itu? Kadang ada lagi tanya begitu. Ada duit. Duit memang ada lah, tapi iyalah. Ini atas dasar cinta pada bola sepak, tapi at the same time, iyalah. I mean, we do have to make a living. It must be worth the payment. Iya tuan, berapa tuan? Oke. Okay. Yeah. Itulah yang saya katakan tadi, sebagai pengadil ini tidaklah terlalu banyak. Bila kita ada game dan sikit-sikit lah. So untuk contohlah kita untuk ambil Liga Supo lah, bayaran untuk pengadil bagi seorang tuh untuk yang di tengah tuh dia kena bayar 500 ringgit untuk allowan tugasan dia saja. Tugasan dia. Okay. Lepas itu allowan perjalanan dia lain lagi, tinggung mileage lah perjalanan dia dari mana, and then allowan makan dia. Okay. So itulah yang kita akan klaim dengan pasukan tuan rumah itu. Okay. So lebih kurang dalam kita dapat dalam 1000 lebih lah. Uang poket kita. Masuk lagi flight. Kalau flight itu dong handle sudah FM sudah bayarkan. Flight itu FM sudah bayar lah. So kalau back and total and everything 3000 lebih juga lah kalau flight lagi tempat tinggal lagi apa semua. So, berapa malam hotel. Selalu? Berapa malam selalu tuan? Contohlah main di Kedah lah, ini jauh lah ini. Contoh besok dia main. Tuan akan jalan hari inilah. Contoh esok malam main. Pagi ini kita jalan, besok kita tidur lagi satu malam. And then malamnya itu baru kita bertugas. Tidur lagi satu malam. Kita tidur dua malam saja dia bagi. Dua malam lah. Besok dia kena balik lah. Besok tuh kita balik lah. So kita bergantung kepada tiket FM lah yang dia bagi. Jangan terlajak lah. Kalau terlajak tidur, paksa beli sendiri offline. Terekstra. Terlebih bayar nakalapik kan sana. Tapi inilah pasal bukan integrity, ini pasal profesionalism pengadilan. Nah, sebab balik pada main bola sepak juga itu sendirilah. Banyak juga berlaku yang
pergi mal besok mau game malam kau tidak mengambil serius dengan apa kau punya kerja ya sebagai pemain bola siapa kau pergi party pula malam besok dia sengsara ya. Tapi begitu juga saya rasa pengajar, saya rasa integriti dong lebih tinggi lah. Perlu rehat, perlu banyak rehat. Ethics dia orang ya, ethics lah, etika dia orang. Perlu rehat banyak, perlu dalam keadaan waras selalulah. Ya, sebab ini bukan sejak keputusan yang ini penting sangat keputusan bola sepak dia. Ibu segala sukan. Ya betul. Ya, so tidak boleh salah oh. Salah sikit sudah kerusuhan. Betul. Wow. So tuan punya pengalaman sebagai penjaga garisan nah. Penjaga garisannya antara yang paling selalu kena lah. Ya, berbanding yang tengah. Ya, betul lah. Ya, sebab dia hampir dengan penonton. Ya. Kita di tepi saja. Ya, betul. Oh. Jadi, terutama kalau yang offside call ni, ini semua banyak perubahan-perubahan ataupun orang bilang peraturan-peraturan baru yang diperkenalkan setiap tahun, kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang setahun ada sudah baru. Jadi, offside itu dulu orang sangat kontroversi offside ni. Sampailah dong terpaksa buat video khas untuk mau kasih tahu seluruh dunia yang sebenarnya macam mana offside ni berlaku. Sebab kadang-kadang itu bola bila bukan dia tengok bola bila dia receive, tapi bola apabila ditendang di kaki dia, bila dia lepas daripada kaki dia tu, adakah keadaan dia tu dalam keadaan offside ataupun tidak? Ya. So bila ditendang, orang ada tengok yang tendang, yang receive dong tengok. Ai, dia sudah jauh, sudah 10 meter sudah dia terima tu bola tidak offside. Ya, tapi makin lama makin orang kena advocate lah pasal ni, lah pasal ni barang. Dan tuan punya pandangan dalam segi ni linesman ni antara yang paling kena, bukan saya coach pun boleh hantam mo. Tadi depan kau situ kau bilang kau kasih offside macam ini barang saya pun terus terang lah kau kena, juga tu. Tapi we do have a training lah benda ni, integrity benda ni professionalism lah. Kadang-kadang secara halus tu okay, tapi jangan lebih-lebih lah. Sebab jangan bilang yang kampung-kampung. Ong Kim Sui pun pernah masuk Padang juga membantah itu ini kan, ataupun yang pengadil-pengadil lain, sportsmanship lah kan. Jadi tuan macam mana tuan handle secara langsung lah orang yang maki hamun di tepi-tepi Padang ni. Tuan si abai macam mana, apa tuan buat? Tuan makan gula getas ya, atau macam mana tuan? Gigit-gigit ya tengok. Memang penjaga garisan ini berada di tepi kan. Okay. So dia hampir dengan penonton. And then memang penonton ni pun dia punya tugas ini adalah menyokong. Tugas. Sekarang ini menyokong. Ya, betul. Dia punya pasukan. Iya, betul. So, dia buatlah bagi semangat dengan pasukan. So kalau pengadil rasa dia nampak macam tidak bertugas dengan baik, dia pun akan teriak juga kepada pengadil. Iya, betul. Tugas. Apalagi kalau pengadil itu buat kesilapan. Dia hampir. So dia teriak-teriak, pengadil bodoh lah kau. Ada begitu. Betul. Aduh, bukan lagi bodoh. Buki mak semua pun ada, Pak. Amin. Kau ini pengadil kayu lah. Pengadil kayu lah. Oi, rep. Bola di situ, kau di situ mana? Kau punya garis yang hujung ni. Buta. Ya, buta. Ya. Tuan, saya mau tanya peraturan yang tuan tahu lah setakat yang terkini di Qatar. Saya dengar ada beberapa peraturan yang diperkenalkan dan di approve oleh FIFA lah. Ada peraturan-peraturan yang mungkin terkini tuan tahu? Ya. Ada beberapa peraturan baru yang FIFA perkenalkan di World Cup di Qatar ini, yaitu saya ingat ada 5 lah yang terbaru untuk diprek di kuat kuasakan di World Cup. Oke, saya akan kongsikan lah beberapa perkara tersebut. Boleh. Ini kadang-kadang orang tiap pertandingan dorang ada buat peraturan yang tertentu lah mengikut kepada pemodenan dan sebagainya. Beberapa orang bilang pro tips atau bukan pro tips lah, orang bilang beberapa maklumat yang terkini yang kalau kamu tahu lah pasal Qatar ni kan. Stadium dia kena penghawa dingin tu. Panas kan sana. Yeah, it is hot. Tapi
dia kan terbuka, coba kau pikir. Kan terbuka, tapi gimana dia punya pengawal ini? Tapi it's in a very large scale lah. Di tepi padang sebenarnya ada corong-corong. Oh iya, ada yang bulat-bulat. Itu corong-corong pengawal dingin gitu. Iya, iya, iya. Ah, I see. So tidaklah humidity dia tidaklah sepanas yang sepatutnya. Which is bagi saya sangat-sangat impressive. Dan yang terkini stadium apa nama number dan lebih stadium daripada Nombor. Stadium itu dibuat daripada kontena dan just a bunch of macam Legos saja. Dorang sudah buka yang tempat yang saya kan tempat tu Prasmen or something lah. So itu stadium dorang sudah buka sebab dia punya match tidak digunakan sudah. Dorang sudah buka tear down sudah. Oh, the stadium itself boleh dibuat di mana-mana di dunia. Let's say dorang ship. Contohlah kita mau pinjam ke apa kan kamera tanah, dia orang boleh pasang siap. Ui. Ini capacity dia 10,000-an lah. Boleh muat. Ya. Ui, itu lah. Barulah teknologi. Okey tuan, teruskan. Apa undang-undang terkini di Qatar? Ada 5 tu. Okey, yang dikuatkuasakan untuk 5 undang-undang terbaru dalam pertandingan World Cup di Qatar sekarang ini. Pertama sekali ialah mengenai dengan jumlah pemain. Okey. Jumlah pemain yang perlu didaftarkan. Okey. Okey, sebelum ini satu squad lah ni. Satu squad. Satu squad dia boleh bawa semua tu ataupun macam mana itu hak pasukannya lah. Okey. So yang bermain tu 11. Betul. Simpanan tu pandai lah dia. Oh, okey. So dulu waktu 2018 yang last tu 2018 World Cup. Dia pasukan tuh harus menyediakan pemain dia untuk keseluruhan pasukan dia 35 pemain saja. Okay. 35 maksudnya tuh senarai inilah yang akan bermain di World Cup tuh. Okay. 35 orang. Okay. Tapi untuk yang tahun ini FIFA senaraikan setiap pasukan tuh menyediakan 55 pemain. Wah, lagi banyak. Siapa-siapa di antara 50 ini boleh disenaraikan lah. Boleh diambil untuk matches lah. Okey. Matches itu salah satu lah. Terpulang lah. Mau bawa kalau udah cukup 55, 30 kah pun terpulang lah. Okay. Itu limit tinggi dia lah. Iyalah. Maksimum. Dalam pasukan. Sekejap tuan, sebelum tuan pergi yang peraturan kedua, tiga dan empat tu, lima. Yang disenaraikan, yang berdaftar untuk satu pertandingan berapa? Contohnya, contohlah Jerman lawan Korea tu. Iyalah satu skuad tu 55. Tapi yang berdaftar untuk yang boleh duduk di bench tu sekali berapa orang dengan pemain? Okey, yang di sana tu okey. Sebab berapa pertukaran tu kali ini 5 pertukaran kan? 5 pertukaran. Itu terkini juga lah kan? Itu salah satu yang terkini. Oh, okey, okey. 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 Teruskan. Okey, senarai pemain yang berada dalam senarai pasukan dia dulu. Starting list lah, dalam starting list lah. Starting list dia tu 23 orang. Oh, okey. Yang dulu. Okey, sekarang ni 26 orang pula. Wow, ada tambah 3 lah. Saya dia tambah 3 lah. Pemain dalam starting list dia lah. Tapi 5 orang saya boleh ganti lah. Okey, terpulang lah. Okey, itu salah satu ah. Saya keduanya ialah mengenai dengan jumlah penggantian yang kita sebutkan. Oh, tadi. Okey. 5 saja. So dulu ni dia tiga saja kan. So dari dahulu sampai yang tahun 2018 ini hanya 3 saja. So FIFA buat pembaruan untuk tahun ini dia benarkan 5 untuk penggantian. Wow. Tapi dalam 3 masalah, maksudnya 3 masa pertukaran tuh. Maksudnya mungkin satu pertukaran tuh dia buat 2 yang sana, yang kedua itu 3 kali sih pertukaran boleh buat lah. 3 kali tapi 5 orang. 5 orang. Macam contohnya. Contohnya 3 kali kok tapi 1 2 3 tidak boleh sudah yang 2 lah. Ya. Semua kau tukar masa yang ketiga tuh lah. Begitu. Okey faham. Alright. Okey. Okey, yang ketiga ini mengenai dengan posisi kaki goalkeeper lah, penjaga gol. Okay. Waktu sepakan penalti ini dia mesti berada, salah satu kakinya itu berada di atas garisan. Okay. Bila dia bergerak, maksudnya semasa sebelum bola disepak, kalau dia bergerak ke depan garisan gol itu pasti dia buat kesalahan lah. Kira batal lah. Kalau dia save bola mestinya
retaking, retaking balik lah. Okay. Retake lah balik ah. Retake balik. So dia mesti salah satu kakinya itu berada di atas garisan setelah disepak. Sebelum ini tidak gitu tuan. Sebetulnya memang sudah dipraktiskan di mana-mana turnamen nih. Mm-hmm. Ya, tapi baru ya, betul-betul di anulah diguna pakai lah di tertinggi punya. Okay. Ya, ya. Mm. Itu yang ketiga dan keempat nih mengenai dengan technology offside. Oh, okay. Technology offside ni sekarang ni yaitu VAR lah, banyak daripada VAR. Nah, VAR ni memang pun sudah diperkenalkan pada World Cup 2018 tapi masih mungkin perlu banyak diperbaiki. Teknologi so, dia masih lama sikit lah. Yeah. So dia mungkin dia ada teknologi dia diperbaiki lah. So kita boleh nampak cara dia bagi view untuk semua Wow, amazing loh. Kan dalam game itu kali betul. Saya dengar-dengar bola dia pun kena charge. Itulah. Dalam bola di bola itu pun dia ada chip. Ada chip dia letak. And then di triangle tuh, kadang-kadang pun dia letakkan ini apa? Sensor dia. Oh. Bila bola itu lepas di sana, kira-kira lah lepas di garisan tuh berarti bila dia bunyi maksud dia itu gol. Gol. Yeah. Oh, walaupun kau nampak dia anu tidak masuk sudah, tapi anu sudah kalau dia anu. Berbalik pada itu, kalau bola masuk di garisan. Garisan tepi. Bukan garisan tiang gol ini kira gol di gawang gol sudah lah ini. Itu bola mesti mau lepas tu garis ke atau macam mana? Kalau dia masih lagi dalam garis, dia tidak akan bunyi. Tidak dikira gol lah. Tidak dikira. Ini boleh bikin gaduh nih. Ini berlaku masa Jepun main kan? Iya. Kan? Lama. Kalau ikut dari kamera macam tidak macam out sudah keluar bah. Tapi memang sikit dia masih sentuh bila dari atas kan aerial view. Yes, dia masih sentuh. Dia masih satu garisan dekat di garisan bah. Berapa cm lagi tuh? Woi, mm kali itu tahu. Iya. Ada saya nampak biar tuh. 188 apa nih? Kan? Dalam bayangkan tuh tapi dia memang lah dia masih dikira online online sebab sensor dia tidak memberitahu yang dia sudah keluar. Wow, terus menang loh Jepun masa itu. Itu antara yang anu lah, tapi sayang lah out, kalah pula di top 16. Sayangnya begitu juga Korea kalah juga, tapi Korea tuh boleh diterima lah, 4 gol dorong kena memang lah, tapi yang ini satu gol penalti sih bah kalau Jepun. Balik lagi pergi sini cerita. Ya, dua penalti. So tadi sudah lima tuan. Belum lagi. Ada satu lagi. Satu lagi kan? Yang satu itu apa? Oke, pembaruan yang FIFA perkenalkan FIFA kali ini yaitu di mic tuan. Oke. Dia memberikan pula tugasan kepada wanita untuk bertugas. Patut saya nampak. Iya. Even pengadil tengah. Kan? Dia bagi satu set tuan. Oh, satu set maksud tiga-tiga? Tiga-tiga pengadil. Pengadil tengah, tepi dua, semua wanita. Ini pertama kali FIFA memperkenalkan pengadil wanita untuk tournament lelaki. Gender equality. Baru sebenarnya. Ya, sebab itu lebih kepada keputusan sebenarnya. Bukan kepada fitness dan sebagainya. Bagi saya itu adalah keputusan sudah. Memang lebih COVID kalau kau di FIFA sudah, kau World Cup sudah kan? Iya. Baguslah bagi saya, ini sangat bagus sebab tidak terabai yang wanita punya pengadil. Sedangkan banyak yang berminat dan yang berpotensi dan sangat bagus sebenarnya dalam bola sepak wanita. So, tournament wanita ini World Cup pun ada juga. Iya, betul-betul ada. Semua wanita yang bertugas. Ya, itu semua wanita lah. Wow. Adakah LGBTQ? Kita mau ke arah sana lah. Kan janganlah. Sajat jadi pengadil. Sekali maki ya. Ayamu. Apa ni pundan ni? Well, bagi saya apa yang Qatar tunjukkan kali ini kalau dari segi peraturan itu peraturan bola sepak, tapi dari segi peraturan tata cara masuk di padang berada sebagai penonton pun antara yang terbaik lah. Dorong buat statistik, dorong buat survei balik selepas setiap kali match. Sebab dulu orang jual minum di dalam. Can actually drink inside and as a spectators kau boleh minum dan kau memang boleh mabuk lah kalau boleh minum sudah. And boleh tak terkawal, boleh bergaduh dan sebagainya, boleh baling itu ini, buka baju itu apa semua. Dan
bila dong buat survey, dong tanya tu yang gadis-gadis atau perempuan-perempuan yang sebagai viewers ni lah, yang penonton ni kan, dorang rasa lebih selamat bila tidak adanya arak dibuat di dalam. Bagi aku itu satu yang bagus lah. Yeah. Same here. Yeah, because football is football. Yeah, football. Don't is football. Do drinking that is drinking. Drinking is drinking lah. Yamcha is yamcha. Yeah, kau celebrate lah after that. Yeah, di you bar. Can do that outside, tapi not in the field lah. Sebab bikin bergaduh, bikin lu hilang kawalan dan sebagainya. Bagi saya bagus. Selain daripada itu juga, I think yang paling jadi isu adalah yang LGBTQ plus ni. Sebab Qatar diorang tidak menyokong dan tidak mau ada siapa-siapa pakai armband yang tu kan, yang colorful punya one love dan sebagainya tu. Dan bila Jerman pergi olo-olo kali terkeluar Jerman. Kalah so. Kalah mah terus. Tutup mulut kan. Yeah. Tapi bukanlah persalahkan apa itu memang bola sepak tetap bola sepak. Yeah, sport is sport. Ya, yeah, tapi bagi saya apabila sesebuah negara itu menganjur ataupun sebuah community itu menganjur, contohlah kita menganjur pun kita perlu kita join, kita perlu respect itu penganjuran lah. Yeah. Betul. Janganlah pula kita anu sana boleh sini boleh ini. Dorang menganjur doranglah punya keputusan kan. Bagi saya sangat bagus lah. Lain negara dia orang. Kita respect lah law dia orang. Ya, betul. Ya. Wow. Amazing 3 session sudah masuk 40 minutes on the third session. We are coming to the end of this the podcast. Sangat I think the first ever time yang kita boleh siapa kita pernah cerita sebenarnya. Yeah, but actually a few times. Even with Dato' Verdon pun very dengan head coach ya, kita dengan head coach Nico. David Coach Nico pernah kita panggil juga. Coach Nico pernah. Yeah. I mean Coach David kita pernah temu ramah juga. Yes, Kinabalu Jaguar FC punya punya head coach dan ini antara yang terbaik bagi saya sebab dia lebih di sisi yang berbeza dalam bola sepak. Ya, betul. Yang jarang orang actually. Itulah saya cakap selami. underrated sangat pasal pengadilan ni. Actually interesting bagi macam macam saya ni, saya bukanlah fanatik sangat dengan football. Saya pun minat football ni pun pasal dia juga. Main football ni pernah main lah tapi di game lah di FIFA. Di game FIFA lah sama, di sekolah pun ada juga. Yalah. Tapi ni kali macam wah nampak keadilan kan? Semua. Di ada side of football kan? Ya, lebih kepada technical dia macam best juga dia. Boleh tahan. Ya. Saya personally I wanna say thank you so much kepada Tuan Janasib Tambingan. Dia bukan sahaja orang bilang bagi saya sahabat tapi mentor bagi saya juga kalau di Kota Marudu ni dari segi bola sepak dan sebagainya dan kita kenal pun di Padang. Kebanyakan silaturahim tu berlaku di Padang bagi orang-orang bola sepak ni. Ya, professionalism pun berlaku di sini sebab kadang-kadang bagi inilah bagi saya kepada pendengar-pendengar semua yang berminat dalam bola sepak, pengurusan bola sepak, pengadilan dan sebagainya. Apabila kita sudah dapat ilmu sebegini jangan sebab kenapa saya bercakap begini banyak yang tim-tim kampung yang masih lagi rendah dia punya pemahaman terhadap profesional bola sepak. Kau bergaduh-gaduh punya bertumbuk apa semua kau punya players kau nak kawal pukul sekali bisuk-bisuk dia hei kok anak buah kau ini kau punya anu sekali saudara pula kan. Alamak. One of it lah. Kita pun semua saudara dalam bola sepak ni. Bagi saya kita kena respect pengadil. Diorang punya bagi saya kalau di stadium kalau satu perlawanan tu diorang lah yang paling diorang raja sudah di situ lah. Raja pun tak boleh buat apa-apa during the time because diorang diorang yang menentukan dan mengawal perlawanan itu. Apa yang berlaku juga sebelum kita mengakhiri kita punya podcast ni banyak pengadil yang kadang-kadang dihantam, dicemuh dan sebagainya ini. Betul. Sedangkan diorang pun manusia biasa juga dan perlu tahu yang diorang ni bukan senang untuk berada di spot diorang. Bukan pasal untuk kawalan emosi dan sebagainya, tapi untuk diorang ke sana. Kita pun sudah cerita macam mana fitness test dia, berapa level, berapa kategori, berapa bahagian dan kepada tahap itu bukan diorang suka-suka hati untuk tiada penalti ni tiada. Diorang manusia biasa, diorang pun buat kesilapan juga. Betul. Dan bagi saya kepada pendengar-pendengar semua, kepada spectators yang akan jadi ultras dan sebagainya ini, hormati diorang lah. Ya betul. Advocate yourself on this one because without them there's no football tournament man. True that. Yeah, you cannot have that any. Yes, Mr. Janasib, saya bagi peluang Mr. Janasib untuk sepatah dua kata lah sebelum kita punya podcast ni end. Ya, silakan tuan. Yeah. Okay, terima kasih karena sekali lagi telah dijemput ke podcast Kinabalu podcast kan lah. So, coba saya pengalaman saya lah.
semua ini jadi inspirasi lah kepada budak-budak, anak-anak muda lah. So semoga mereka yang mendengar mencari peluang lah, mendapat peluang. Bukan juga mudah, tapi peluang itu sentiasa ada. Kalau kita berusaha pasti akan mendapat. So kalau berminat menjadi pengadil bola sepak, so boleh ambil kursus. Nah, yang penting karena tahan tukul sialah. Karena tahan tukul itu bising-bising tuh di sana sini biasa saja. Itu paling penting, kau kena kuatkan mental lah. Kena kuat mental. Itu biasa-biasa saja tuh. Bagi saya itu biasa saja, sebab itu tugas darang. Tugas kita, kita fokus tugas kita. Iya, betul. Nah, yang penting kita yakin menjalankan tugas, kita adil menjalankan tugas, dan berani membuat keputusan dalam tugasan. Wow. Oke, okay, itu saya. Itu dia. Terima kasih Tuan Jalasip. Terima kasih Tuan. A very fine episode kali ini. Yes. Yeah. Sisi bermata. Ya, selalu orang panggil pemain bola ini, kita panggil pengadil. Wah. Nah, kau. Yang biasa buat Liga Super dan sebagainya lagi tuh. Oh, bangga lah. Calang-calang. Oh, kita pernah buat si Emily. Kita pernah panggil Emily juga, Pak. Yes, Emily. Emily kan, joinin. Yeah. Ex-captain Malaysia juga sebenarnya, under 19, under 21 female football team. Yeah, female football team masih juga bermain sebenarnya. Jadi sampai di sini saja kita punya podcast ini. Saya sangat teruja lah. Podcast ini akan keluar pada Sunday ya, hari hari ini. Dan that's about it, man. Yeah. Very awesome session. Very awesome session yang membuka mata saya sendiri. Yeah. Mata yang sepet itu. Sial. Lesis. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kenable Podcast, the number one podcast in Sabah. Ciao, Chin. Ciao. Ciao, Bella. Ciao. Computer systems are offline. Kopi sinangan kumada kayo to yung sanan. Yoho huguan. Untuk timpu diki, makinangaw kau Kinabalu Podcast. Podcast nomor 1 di Biswang Pomogunan Sabah.